Ini kita ada Maizi. Maizi Mirul Aziz. Ah, kita ada lagi satu Maizi. Nampak? Ah, Maizi G4 guys. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys, kembali kita di MG3 Hub. Hari ini Zik dengan Brother Mirul Haziq. Tengok dia nak buat apa tu. Tengok tu. Kejap lagi Zik bagi tahu. Dah naik. Okey, jadi Zik sekarang dekat Kajang. Zik nak buat sempena kita dah boleh rentas daerah kan, dalam Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, alhamdulillah. So Zik nak buat lah, pergi dekat kaki motor Kajang, nak buat something. Apa yang Zik nak buat adalah Zik punya dekat belah sini, kanan ni, dia berbunyi tau. Zik tak tahulah absorber ke ataupun dia punya spring tak ketat ke, dia punya tapak tu. Jadi Zik nak pergi tengok dekat kaki motor Kajang, sebab Zik dah kat Kajang. Dan Zik tak tahu apa problem, sebab bila bawa slow dia bunyi tek 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 tu, boleh dengar lah bunyi dia, tapi tak adalah annoying. Lepas tu bila laju tak bunyi, bila slow je bunyi. Macam kalau lalu bumper lah. Check dekat kaki motor Kajang. Tapi sekarang kita ada dekat K1 exhaust. Ni Brother Amirul Haziq kita, dia nak tukar exhaust guys. Exhaust dia nak tukar yang Zip punya yang lama, iaitu S-Flow Hybrid dan juga catalytic high flow. Jadi dia nak tukar tengah ni lah. Tengah ni dia pakai tabung ori. Korang boleh tengok lah tabung ori eh. Nampak tabung ori. So ini kita ada Maizi. Maizi Mirul Aziz. Kita ada lagi satu Maizi. Nampak? Maizi G4 guys. Tak ada lah. Ini lain macam eh. Golf pun nak jadi Maizi. Korang jangan tak percaya. Golf pun mengidolakan Maizi guys. Maizi memang superstar king lah guys. Memang king lah guys. Okay guys, sekarang kita dekat kaki motor Kajang. So ada brother ni, dia nak test dulu, tengok macam mana, apa masalah suspension dekat belah kanan. Jadi kita tengoklah apa masalah dia. Okay guys, sekarang kita tak tahu lagi punca. So dia tengah try buka, lepas tu tengok apa punca dia, lepas tu try buka, test-test, lepas tu tengok balik lah apa punca dia. Sebab nak tahu betul-betul apa punca sebenarnya masalah. Jadi ni bro ni nak test balik. Jadi kita tunggu je lah keputusan dia apa jadi dengan absorber dengan spring zip kat tepi belah kanan. Bunyi lagi ya bos? Bunyi lagi, kita kena check lagi lah apa benda masalah dia. So benda ni memang kena selalu check test, check test lah, sebab kita nak tahu apa masalah dia kan. Jadi pasal absorber dengan spring tadi, kita ada masalah sikit sebab dia melibatkan dalam silinder. So Zik akan pergi HWL balik untuk kita buat video yang lain lah. So Zik akan buat macam mana HWL service untuk Zik punya ni, dan dia akan check lah apa masalah yang sebenarnya dekat suspension ni. Sebab kaki motor cakap kalau dia nak servis, nak betulkan balik pun dia kena hantar kilang balik. Jadi lebih baik Zik pergi HWL, sebabnya Zik dah ada kontak untuk HWL. Datang kat sini sebab nak check je, tiba-tiba kena racun buat jet cleaning guys. Sekarang kita nak buat jet cleaning. Niat tu dah lain dah guys. Niat dah bertukar dah. Niat dah bertukar dah. Aduh. Jet cleaning eh. Zik teracun dengan bro Aiman. Dia buat jet cleaning dekat kaki motor. Tapi hari tu ada promotion. Promotion dalam 130 macam tu kot. Sekarang macam untuk Pro 2 dah tukar 199 normal. Jadi Zik punya mileage pun dah 70,000. Zik buat je lah sebab dah ni kan. Lagi satu dia cakap backpack Zik pun dah haus. So Zik nak tengok lah berapa nak tukar backpack ni. Dan itulah dia, bila kita pergi kedai, benda lain yang teracun tu yang bahaya tu, bila kita pergi kedai tu. Okey, jadi kita tengoklah macam mana proses jet cleaning untuk
Myvi ni. Okay guys, dia akan explain sikit apa tentang jet cleaning ni, apa yang dia buat. Okay, first kali dia nak cakap, korang tengok eh, nampak pipe ni, kenapa kita letak dekat dalam fuel ni. Okay, yang ni adalah sebenarnya dia nak keluarkan minyak daripada enjin. So bila kereta ni running, minyak tu akan masuk dekat dalam tank balik. Jadi benda tu tak waste lah. Lagi satu, dia nak separatekan minyak tu untuk masukkan enjin, masukkan jet cleaning ni lah. Jadi ini adalah mesin dia. So mesin ni akan masukkan dekat dalam enjin dan dia akan bersihkan seluruh enjin, enjin zig dengan injector lah, dengan throttle. So kalau korang nak tengok apa yang dia bersihkan, ya kita boleh tengok kat sini lah. First dia akan bersihkan, nampak fuel rail eh, fuel rail. Lepas tu spark plug pun dia akan bersihkan, inlet valve ni pun dia akan bersihkan. Injector dia bagi percikan tu lagi smooth lah daripada yang tak elok ni. Lepas tu piston pun dia akan bersihkan, dan juga combustion chamber ni pun dia akan bersihkan. Jadi ini adalah flow dia eh. Dia masukkan dalam intake manifold, dia masukkan dalam enjin, dia bersihkan. Lepas tu dia keluar daripada exhaust. Jadi kita akan tengok lah apa yang akan keluar dekat exhaust nanti. Jadi minyak dekat dalam enjin ni, dia akan masukkan balik dalam tank ni supaya tak berlaku pembaliran. Okay guys, kalau korang tengok ni, bepet memang dah nipis lah, nak habis lah. So kita nak tukar baru lah. Jadi abang ni tengah betulkan. Lepas tu sekarang jet cleaning ni tengah berjalan lah. Jadi dia akan cerita sebentar lagi apa beza kalau korang overhaul dengan jet cleaning ni. Zing nak explain sikit apa beza overhaul dengan juga jet cleaning ni. Jet cleaning ni dia lebihannya adalah untuk kita cuci lah. Cuci enjin, maksudnya kita cuci injector, kita cuci macam Zik tunjuk tadi lah, fuel, semua benda tu. Kalau untuk overhaul, overhaul ni kita kena turun enjin dan buka semua, dia akan renew balik lah. Totally renew piston, tukar piston baru, tukar benda-benda yang patut yang untuk dibarukan lah. Jadi macam yang ni adalah lebih sesuai untuk kita maintain kereta yang dah lama. Macam Zik punya dah RM70,000. Kalau nak best sebenarnya RM100,000 pun boleh korang buat. Tapi Zik sajalah buat awal kan, untuk kita rasa apa benda dia punya beza tu. Dan sebab alang-alang Zik dah ada kat sini kan, kalau tak kita pun tak tahu, Zik pun tak tahu bila nak buat. Jadi alang-alang Zik buat je lah. Jadi perbezaan tu je lah, dua tu. Jadi jet cleaning ni bagus lah untuk korang cuci balik enjin tu, untuk rasa macam kereta baru balik. Tapi tak adalah baru sangat. Maksudnya dia cuci lah dalam, daripada carbon kan. Kalau macam overhaul memang totally macam kereta baru. Tapi kalau jet cleaning ni kita takat maintain je lah. Okay guys, ini adalah keadaan semasa apabila buat jet cleaning ya guys. Ni kita tengah buat jet cleaning. Tapi kita tak ada apa-apa rem ke apa. Proses untuk jet cleaning ni adalah dalam masa sejam. Kalau korang nak buat, korang kena tunggu sejam lah. Jadi yang ni Zik tengah buat jet cleaning sekali dengan tukar ni lah, pad-pad Zik ni. Ni kaliper pun Zik nak kena bersihkan balik. Macam rasanya macam nak kena cat balik lah, sebab dia punya ni pun dah macam tertanggal sikit. Nantilah kita buat akhir tahun, kita buat deep cleaning untuk ni. Lepas tu boleh tukar juga ni. Nak tukar daun pisang kan, korang tengok lah. Dia punya ni pun dah hancur dah tepi ni. Okay guys, sekarang kita kembali ke K1 exhaust. Exhaust ni lah, Mirul dan Asia. Apa macam, ada beza bunyi? Cun tadi senyap sepi lah, tak ada bunyi langsung. Pakai yang original tak ada bunyi langsung guys. Ini ada bunyi dah. Exhaust besar tapi tak ada bunyi. Exhaust besar tapi tak ada bunyi, susah tu. Aduh. Alright, ini dah nak siap dah. Lepas kita ada lagi satu brother ni, namanya Arif eh. Bro, nama Arif eh. Dia pun tengah buat ni lah, extractor. Tak sangka tiba-tiba ada lagi satu Myvi datang ke KY Exhaust, tengah buat extractor kan. So dia nak buat 421. Dalam ni semua Myvi guys, kau tengok. Nampak Golf tu? Pakai yang belum Myvi kat. Dalam ni semua Myvi guys. Rasanya macam hari ni hari Myvi lah.
guys, kembali kita di Kaki Motor. So, tadi dah buat jet cleaning. Korang boleh nampak air jet cleaning dah keluar. Nampak ada warna kuning tu. So, dia keluar air, dia tak keluar asap. Sebab jet cleaning pun dia bersihkan, dia ada pakai solution dia. Lepas tu, back pad pun dah saya terpasang. Yang ni, Zik pakai back pad Fair Lady R34. Harga dia RM400. Tapi kalau kat Kaki Motor ni, dia bagi diskaun lah, RM50. Dia bagi RM350. Dekat kaki tu. Kalau kita spray, tak. Kalau biasanya dia tembak satu kan. Tu leceh sikit. Am, start. Bersihkan throttle body. Tadi tengok bro ni, dia tengok throttle body kotor. So kita bersihkan sekali lah lalang dengan dust setter jet cleaning. Jadi brother ni dia nak test, tengok kereta okey ke tak, dia punya apa ni, perjalanan tu macam mana kan. So kita nak tengok lah macam mana dia punya pergi dia. Korang mesti nak tahu kan, selepas apa yang Zik buat untuk jet cleaning dan juga throttle body clean, Zik bersihkan throttle body, apa rasa dia. Okay, first kali Zik nak cakap yang Zik dah test dalam sehari untuk Zik rasa lah. So ini adalah the next day, dan Zik dapat rasakan bahawa macam contoh first kali yang buat Zik buat jet cleaning kan, Zik dah tak rasa bila kita ideal, macam kita tengah tunggu dekat kiranya kalau kita tengah tunggu dekat traffic light ataupun ideal lah, kita boleh rasa enjin tu rasa macam kasar. Tapi selepas Zik buat ni, Zik dah tak rasa, bunyi tu dah tak rasa kasar tau. Bunyi tu dah rasa macam smooth, macam kereta baru. Lebih kurang kereta baru, dia tak adalah terlalu baru. Tapi rasa, boleh rasa lah macam kereta baru. Zik boleh dapat rasa dia punya enjin kasar tu kurang. Yang tu yang memang Zik dapat rasa lah, paling rasa. Yang keduanya Zik dapat rasa adalah dia punya bila kita accelerate tu memang rasa smooth lah. Memang dia dah rasa ok lah benda semua. Sebabkan yang tu pun sekali Zik buat untuk throttle body cleaner. Jadi bila kita bersihkan throttle body, bila kita nak pick up, kita nak tekan, dia punya throttle valve tu memang lancar lah. Memang senang lah. Sebab kalau tak sebelum ni Zik nak pergi tu, dia macam ada lag sikit lah. Dia macam ada nak pergi tu dia stuck sikit. Tapi sekarang alhamdulillah memang lancar. Sekali memang Zik pakai untuk Max Racing punya open port ni, memang alhamdulillah memang cun lah. Jadi yang macam open port Zik ni pun, filter tu memang dah mula dah, memang nak kena bersihkan benda semua sebab dia dah mula kotor. Dan yang tu nanti Zik akan buat lah video next, macam mana korang nak bersihkan open port, korang ada filter ataupun korang ada drop in yang washable. Macam mana korang nak bersihkan, korang nak apply minyak balik. Yang tu Zik akan tunjukkan kepada korang, jangan risau. Okey, jadi untuk harga tadi enjin, yang ni Zik tak cerita pasal backpack lah, yang tu lain. Okey, jadi yang ni enjin punya jet cleaning RM199 campur dengan throttle body cleaning, harga dia RM98. Yang ni adalah dia punya brand adalah Liqui Moly. Lagi satu ni pun tak silap Zik samalah, Liqui Moly juga. Jadi memang Zik cakap brand Liqui Moly ni memang tip top lah, cun lah. Kalau korang nak buat, jadi kalau korang nak buat, korang boleh pergi ke Kaki Motor. Tiap-tiap cawangan Kaki Motor semua ada buat. Jangan risau. Jadi korang tak perlu risau lah kalau korang duduk dekat Johor ke, korang duduk tempat-tempat lain kan. Macam Zik pergi kat Kajang, so dia buat kat situ. So itu adalah
feedback Zik dan review Zik untuk apa yang Zik dah pakai. Mula-mula nak check absorber kan, dia tiba teracun lain. Jadi bab untuk repair absorber ataupun kita check absorber tu, saya akan buat episod yang akan datang. Yang lain, sebab yang tu pun kaki motor cakap dia banyak jugalah benda nak kena check benda semua kan. Jadi kita pergi je lah terus ke pakar, tempat pakar. Memang diorang selalu servis absorber tu kan. Jadi kita akan pergi ke sana nanti. Alright, semoga video ini bermanfaat kepada korang. Semoga mendapat inspirasi untuk memodifikasi kereta korang. Semoga juga dimurahkan rezeki. Jangan lupa subscribe, like and share. Komen juga video ini kalau korang nak tengok apa-apa lagi. Dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao.